Peace Radio. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar IIUM.FM. Yep. Dan bersama saya DJ Jimbo dan juga sahabat saya dan saya DJ Bill. Ya, dalam slot IIUM Got Talent. Seperti biasa pada hari ini, hari Isnin, jam 8 hingga 10 malam kami akan bertemankan anda dengan tetamu istimewa kami yang kita bawakan tiap-tiap minggu, orang yang macam lain. Biasa, orang yang luar biasa semuanya. Yes, yang dahsyat-dahsyat kita bawakan daripada mana nak? Minggu lepas kita ada siapa? Minggu lepas kita ada Shazlin Salamat. Yes, minggu sebelum tu lagi? Minggu sebelum tu kita ada Kepulauan Kak Bani. Dahsyat bos. Kau asal dia macam? Tak ada, excited sikit along excited, ni. Excited ya. Okay. Jadi untuk malam ini kita bawakan tetamu yang hebat. Hebat, semua hebat. Hebat. Semua hebat. Tak hebat, hebat tak ada masuk kat sini. Jadi itulah dia, kalau nak tahu siapa tetamu yang kita bawakan, jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan IIUM.FM Radio Campus anda. Hai, assalamualaikum, lagi bersama lagi sama dengan saya DJ Jimbo dan juga sahabat saya Nabil. Ya, dalam IIUM Got Talent. Yes. Di IIUM.FM Radio Campus anda. Okay, jadi seperti yang kita janjikan, kita akan perkenalkan guest kita pada hari ini. Mm-hmm. Jadi apa? Siapa ni Nabil? Okay, ini dia Beto. Yep, Beto. Assalamualaikum. Hai, selamat datang kami ucapkan kepada Beto. Untuk nak panggil Beto ke panggil Kai ni? Beto. Beto. Okey, selamat datang kami ucapkan kepada Beto. Diulang sekali lagi sikit. Kerana terima kasih kerana sudi untuk memenuhi jemputan kita pada malam ini. Macam jemputan orang kahwin lah. Jauh-jauh datang daripada mana? Kelang. Sesak tu datang sini. Terima kasih banyak. Yep. Jadi orang kata seperti biasalah, kalau tak kenal maka tak cinta, ya tak? Jadi mungkin boleh memperkenalkan diri kepada para pendengar, silakan. Okay, hai, assalamualaikum semua para pendengar. Okay, saya Beto Kai, berasal daripada Miru Klang. Okay, dan mempunyai dua single . So yang saya datang sini untuk promotkan single yang kedua saya, iaitu Terpisah Jua Air. Tuan punya badan tu single lagi ke? Single lagi. Single lagi . Tak ada promote single, kita kena tahu. Sebab yang producer pun dengar ini, multimedia belakang ni pun kan, mana tahu. Ada ke single. Jadi Nas, kita nak Beto berasal daripada mana? Meru Klang. Memang asal dari situ dan menetap di situlah. Menetap di situ. Ayah pun asal. Ayah pun berasal dari situ. Pekerjaan? Pekerjaan sekarang, okay, saya sekarang bekerja di syarikat swasta di UMW Toyota, Toyota Motor. UMW Toyota. Oh, dekat Session 15? No, dekat Subang. Kampung Melayu Subang. Ada satu juga ke Session 15 UMW tu? Kampung Melayu Subang. Yes. Okay. Alright. Oh, sekarang tengah bekerja lah. Tengah bekerja. Nyanyi ni sebagai sampingan lah. Yes. Okay. Selain tu? Selain tu saya ada buat part time malam sebagai tukang gunting rambut lah. Ada kedai sini kan? Yes, ada kedai sini. Itu bukan tukang gunting rambut, dia owner gunting tu. Owner kedai gunting rambut. Bukannya tukang gunting rambut, dia owner. Macam-macam. Kat mana kedainya? Okay, kedainya berada di Kampung Bukit Kapal Kelang. Kampung Bukit Kapal Kelang. Di Meru dalam sikit. Ni memang kedai-kedai hipster kan ni? Kedai hipster. Boleh lah, nanti boleh tengah nanti kita kampus tu. Boleh, tak salah, boleh letak. Tak boleh, muka kau pat terpampang dia. Jadi apa lagi dah? Selain tu Beto apa lagi? Apa pergi Beto buat? Macam okay, selain tu Beto bermain bola sepak. Main secara serius ataupun? Sebelum ni, sebelum Beto menceburi bidang nyanyian ni, Beto more to macam bola sepak tu is the first passion lah. Yes. Pernah bermain dengan mana-mana kelab ataupun? Pernah bermain dengan UNW, UNWFC, FS League, dan tahun lepas saya bermain dengan Bukit Kapal FC. FS League juga kan? Betul. Macam-macam lah, siang kerja, malam potong rambut, weekend bola. Nyanyinya? Sekali lah tu menyanyi. Sekali lah. Kayaknya betul lah, bukan biasa-biasa tetamu kita pada malam ni. Memang. Memang dahsyat, babe. Dahsyat gila orang kata. Jadi kalau kita nak
nak tahu lebih lanjut lagi kita lepak-lepak jap, chill-chill kejap. Kita sambung selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan setia mendengarkan kami di IIUM.FM, Radio Campus Anda. Ya, masih lagi bersama saya DJ Jimbo dalam slot IIM Got Talent bersama sahabat saya DJ Bill. Ya, dan juga masih lagi bersama tetamu kita pada malam ini, Beto. Ya. Lama pun dahsyat kan Beto. Macam Beto tu nama artis ke ataupun nama betul? Tak ada sebenarnya. Takkanlah nama Muhammad Beto. Tahu. Okey. Sebenarnya nama saya Muhammad Khairul bin Masian. Dapat nama Beto tu? Dapat. Nama Beto tu berasal daripada pemain bola sepak. Roberto Carlos. Sebab saya dulu peminat dia. Maksudnya nama tu memang daripada sekolah ke macam mana? Daripada sekolah lah. Daripada sekolah, lama tu. Nama tu lama. Lama. Daripada sekolah tu. Kalau mengikut umur yang kita buat off air tadi, nama tu lama lah. Kira kan. Aduh, jadi okay Beto. Kita nak tanya Beto. Mau nyanyi ni, sati bakat nyanyi ni. Beto sedas, Beto ada bakat ni macam mana? Dari bila? Sejak bila? Saya berkecimpung dalam bidang nyanyian ni dalam usia 14 tahun. 14 tahun? Dah lama dah sebenarnya. Cuma mungkin tak ada rezeki kan. Sekarang ni baru ada rezeki. So, sejak tu saya mula menyanyi. Saya masuk pertandingan karaoke. Di semua tempat saya pergilah. Adalah alhamdulillah dapat menjuari tempat pertama, kedua, ketiga, mesti ada tempat lah. Sebab dan berpunca daripada situ, saya punya family, saya punya kawan-kawan suruhkan saya supaya record lagu. Buatkan lagu sendiri dan yes, record lah. Okay. Macam mana dengan support daripada family? Support daripada family, alhamdulillah lah, amat menggalakkan lah. Menggalakkan lah untuk Beto pursue dalam menyanyi. Sebab dia tengok kita semangat asyik nak menyanyi je kan. Sikit-sikit menyanyi dalam toilet menyanyi. Kau pergi dia menyanyi lah. Kerja adik-adik beradik lain ada bakat masing-masing ke macam mana? Okey, ada beradik yang lain. Ada abang seorang yang menyanyi juga dulu. Tapi sekarang dah tak nyanyi dah. So saya lah yang menyambung dia punya kiri. Menyambung generasi. Okey, macam okey, Beto sekarang kan. Beto kata Beto budak sendiri kan sekarang kan. Yes. Budak sendiri. Macam mana dengan training? Training untuk menyanyi lah. Untuk menyanyi saya more to training sendiri lah kat rumah. Kadang-kadang semula lah. Kadang-kadang pergi karaoke dengan kawan-kawan macam tu je lah. Kalau ada show, kita akan prepare lah untuk lagu apa yang kita nak bawa. Maksudnya tak ada cikgu vocal khas ke masuk kelas ke, memang tak ada lah. Sendiri-sendiri lah, buat sendiri lah semua. Dahsyat perjalanan dia. Dahsyat tak? Sebab tadi dia kata hidup dia memang busy. Hidup dia kalau mengikut apa yang dia cerita tadi pun busy. So dia boleh sempat training sendiri apa semua. So memang dahsyat lah. Semua sendiri. Buat sendiri semua. Jadi kira kalau sebelum show tu berapa lama masa yang dia ambil untuk practice sebuah lagu tu? Okay, biasanya dia bagi masa dalam seminggu lah. Seminggu sebelum. Bergantung lagu apa yang dia bagi ke ataupun itu pilih sendiri? Depend on kita lah. Sebab setengah ada, nah kau panggil show, datang yang lagu ni. Betul-betul. Macam dia ikut dia. Training, sangkuh tak lepas. Biasanya saya dapat show melalui dia cakap dengan kita berapa lagu kita boleh bawa. Contoh 3, 2, 1 macam tu. Dan kebiasaannya Beto boleh bawa macam itulah, 3, 2, 1 ke lebih? Paling banyak sekarang 4 lah. Paling 4 lah. 4, 5. Yang betul-betul on pointnya tune lah. Kalau karaoke tu sejam, 2 jam. Koyak. Koyak pun. Balik. Macam itu sebagainya. Aduh. Okay. Jadi kita nak rehat sebentar lagi. Dah habis soalan dah. Habis soalan dah. Terus lagi. Kita lag-lag kejap. Kejap. Kalau nak tahu lebih banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami dalam IIUM.FM, Radio Campus Anda. Besar. Masih lagi bersama apa saya. Apa yang kau nak cakap? Masih lagi bersama saya DJ Jimbo. Saya DJ B. Dalam IIUM Got Talent bersama guest kita hari ini, Beto. Kau kenapa tadi? Lidah tergeliat. Aduh, kita dah lelek kejap. Kita dah tinggalkan Azan Isyak. Dan dah masa waktu kepada anda yang mungkin mendengarkan kami, boleh orang kata break kejap lah. Tapi lepas ni Lepas ni masa kita break nanti, boleh semayang Isyak dulu. Jadi
Ha, untuk sekarang ni kita nak borak, kita nak sambung kita punya chit-chat kita dengan Beto. Apa nak soalannya nak? So, okey Beto, sekarang yes, ni nak tanya macam perjalanan hidup Beto. Perjalanan hidup eh? Sebagai seorang yang bekerja, ada kedai sendiri dan juga penyanyi. Okey, habis sekolah lah cerita. Habis sekolah lama tu rasa tu. Habis sekolah. Habis sekolah tu ke mana? Okey, lepas habis sekolah saya bekerja. Bekerja di apa ni, mula-mula tolong abang buka kedai burger, kedai nasi ayam. Semualah benda-benda yang lepas sekolah kan. Kita buat simple-simple macam tu. Lepas tu lama-lama kita rasa macam tak boleh pergi ni kan. Tak boleh dapat banyak sangat. So kita pergilah kerja kat kilang. Dalam pada tahun? Itu pada tahun 2013 kot. Okay. Lebih kurang lah. Okay. Lepas tu kerja, bermula kerja tu first time saya bekerja kilang lah. Kerja kilang. Dalam masa yang sama tu saya menyanyi Sabtu Ahad masuk pertandingan karaoke. Yang pertandingan tu masa sekolah ke lepas sekolah? Selepas sekolah. Selepas sekolah, lah pertandingan tu. Saya banyak juga masuk macam apa, reality TV. Tapi tak pernah dapat kan. Tak ada rezeki. Mentor. Semua saya pergi. Semua pergi. Okay, lepas tu itulah orang cakap apa, rezeki tak ada. So bila sekarang ni alhamdulillah, sekarang ni saya baru dapat jalan tu lah untuk macam mana nak buat lagu. Rezeki tu dia buka je lah. Okay, macam tu. Jadi bekerja dan menyanyi, macam mana tu Beto? Saya bagikan masa. Bagikan masa. Okay, bekerja biasanya waktu nyanyi saya ni, saya akan ambil waktu saya bekerja dekat kedai gunting. Malam lah. Saya akan training kat situ lah. Kalau tak ada orang ke, kat situ lah kita melalak kejap, main gitar ke. Kayaknya tak terganggu lah. Tak terganggu lah. Alhamdulillah lah, masa dia tak terganggu lagi. Dia kerja di Toyota office hour lah macam biasa. Balik kat kedai, malam tak ada apa, melalak. Yes, macam tu. Weekend main bola. Weekend main bola. Kalau tak ada show, kita pergi bola. Hebat, hebat. Mantap. Perjalanan hidup yang betul lah. Yes, yang betul lalui. Orang kata lain hidup, lain orang, lain lainnya. Yes, betul. Tapi mungkin kita boleh pengalaman betul sepanjang berkecimpung dalam bidang ni. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tak dapat dilupakan ke. Kita start dengan yang best dulu ke, yang sedih dulu ke, macam mana? Pengalaman betul. Oi. Sedih nak cerita ni. Okay, pengalaman yang tak dapat dilupakan eh. Ni yang sedih ke apa ni? Bagi sedih lu. Terpulang lah. Sedih lu lah, sedih lu. Sebab aku kata happy. Okay, kalau sedih tu saya berpisah lah dengan orang yang saya sayang. Dan yang sedih tercetus lah lagu ni. Tercetus lagu. Dah tahu dah. Okay, polisa Beto single eh. Okay, itu ada pengalaman sedih. Pengalaman sedih. Yang orang kata tak dapat dilupakan, yang happy lah. Happy. Okay, yang happy tentang lagu ni jugalah tentang lagu ni alhamdulillah lah saya buat lagu ni mendapat sambutan yang di luar jangkaan saya lah. Sekarang kat YouTube pun dah berada dalam 91,000 view. Kali dia pindah. Alhamdulillah lah kira. Kayaknya sepanjang Beto menyanyi, berkecimpung, pengalaman-pengalaman macam tu ada tak? Masa tengah buat show, lupa lirik ke? Okay, ini pengalaman. Dia sampai. Ini pengalaman paling terbaru yang saya dapat dan saya rasa tak boleh lupa lah. Okay, sebab tu saya show di Melaka. Waktu tu saya tak makan tengah hari. Mungkin salah saya lah kan. Sebab tak makan tengah hari. Punca-punca lah tu. Punca-punca. So bila saya naik stage malam tu, saya buat show dalam pukul 10. Wah, 10 malam tak makan. Dahsyat. Saya makan roti 2 ketul je. So bila saya naik stage, saya pening. Macam nak pitam. Itu pengalaman yang saya tak dapat lupa lah. Lepas tu bila saya nyanyi, Lose semua. Lupa lirik semua. Lupa semua. Dia macam blank tu. Lagu saya apa, terdiam kejap. Saya bawa lagu Kiara masa tu. Hanya padamu. Akhirnya saya diam kejap. Orang semua macam orang semua pelik. Muzik main lah. Main muzik kan. Lepas tu chorus dia start, saya nyanyi balik. Boleh dapat cover balik. Boleh dapat cover balik. Tapi saya tak aktif lah, jangan macam kat situ je lah statik dia. Sepatutnya saya akan menguasai pentas lah, bergerak kan. Tu sebab nervous ke sebab apa tak makan tu? Tak cukup energy.
dia sebab tak makan sebab kita, okay, kita prepare lagu tu dua je lagu tu. Bila kita sampai sana, organizer tu cakap, okay, you sekarang ni pentas malam ni you punya. Okay, so berapa banyak lagu you boleh bagi, you bagi. So kita dah, alamak, macam mana nak buat ni kan? Okay, tak apalah, kita prepare lah lagu tu yang tak sempat makan tau. Kita prepare. Dan akhirnya malam tu berapa lagu bawa? Bawa 4. Dalam keadaan tak makan, dalam tu keadaan tak makan 4 lagu. Oh, dahsyat juga. Boleh juga tu. Boleh juga. Boleh pergi juga malam tu. Itu antara pengalaman-pengalaman tu. Ngeri lah tu. Rasa ngeri lah. Tapi overall organizer perhatian. Dia pun faham kita. Itu tak makan. Aku rasa kalau makan, habis orang balik tu. Balik kan ni. Sama cakap berhenti lah. Okey, kita lepak-lepak je, chill-chill kejap bersama Beto. Jadi kepada anda yang mendengarkan kami, jangan ke mana-mana, teruskan setia mendengarkan kami di IIU.FM, Radio Kampus Anda. IIU.FM, Your Campus Radio. Ya, masih lagi bersama kami dalam rancangan IIM Got Talent. Kau sambung yap je. Masih lagi bersama saya, DJ Anda, DJ Bill. Dan saya, DJ Jimbo. Dan juga tetamu kita hari ini, Beto. Yes. Okey, Beto. Dahsyat. Jangan bagi peluang. Jangan tanya. Yang tak tanya. Tadi dah sembang pasal background Beto, macam bakat itu semua. Sekarang ni kita nak kita punya main lah, climax kita punya tujuan utamanya lah pada malam ini. Tadi single depan-depan tu muka Dimah je. Ini single kedua Beto. Okay. Terpisah jua akhirnya. Mungkin Beto boleh ceritakan macam mana perjalanan lagu ni dicipta. Okay. Macam tadi lah saya cakap tu kan. Tadi off air, jangan orang ni kena on air. Okay, lagu ni saya punya ni lah. Apa, ada kisah pada saya lah juga. Sebab tu terciptanya lagu ni. Dia, lagu ni mengisahkan seorang lelaki yang pertahankan cinta dia dengan segala rintangan dihadapi. Tapi akhirnya terpisah juga. Macam tu lah. Ni aduh, nak ulas lebih-lebih pun sebab salah lah. Bila dah cakap macam tu, tak payah. Ala-ala ni macam Sufian Suhaimi lah ni. Wah, dia korang cik jugalah. Tengok diri dia, rindu-rindu, rindumu. Lepas tu dia cakap cinta-cinta. Sebab dia rasa dia sayang sangat ke orang tu kan. Tapi orang tak nak, macam mana? Tapi memang lagu ni berdasarkan kisah sebenar lah. Ada kisah sebenar. Berapa lama Beto ambil masa untuk? Okay, ambil masa lagu ni setahun juga lah. Setahun juga. Kita simpan, kita touch up balik apa yang tak kena kan. Sampai rasa puas hati, okay, baru kita release. Betul, lagu ni dicipta sepenuhnya oleh Beto. Siapa susunan ni? Muzik saya. Semua saya. Semua Beto juga. Semua Beto buat. Kompos diri semua sendiri. Yes. Setahun, kayaknya setahun tu nak siapkan lagu ni lah. Nak tulis lirik tu berapa lama? Tulis lirik tu kejap je. Dia geram kan. Sabar je. Dilihat sekejap yang buat lama tu dia punya susunan dia punya, lah. Arrangement, muzik semua. Okay. Dan lagu tu di uploadkan ke YouTube kan? YouTube. Dan sekarang ada berada di Deezer, Spotify, Juke pun ada. KKBOX semua juga ada. Yes. Pusat-pusat karaoke ke tak ada? Pusat karaoke on the way. Tak, biasa nak try, nak tahu kan. Boleh tak boleh buat lagu ni. Lagi dah, apa lagi dah? Jadi Beto rasa lepas lagu ni ada lagu-lagu lagi tak? InsyaAllah ada dalam perancangan dalam 2-3 lagu lagi. Tapi tunggu kita punya apa? Kita punya apa? Recording tu lah. Dia kata on, kita on lah. Kayaknya kalau lagu ni masa Beto riliskan itu untuk CD tu, dia ada CD. Dia ada terasa ke, ada ada dia komen kat Insta ke mana tu dia buat ni kan? Story pula kan, tak tahu kan? Itu saya tak tahu sebab saya dah tak ambil tahu. Tahu dah, betul. Okay, itu tindakan yang sepatutnya. Yes, kita sokong 100%. Tak apalah, orang kata setiap perjalanan hidup kita berbeza. Dan setiap lagu-lagu ni kadang-kadang betul ada maksud yang tersendiri. Ada kadang-kadang kalau tengah bergaduh dengan awak kan, dengar lagu, ui, kena pula lagu dengan jiwa ni. Macam mana ni tahu? Tak, pengalaman. Oh, pengalaman. Kita tak pengalaman. Okay. Okay. Lagi lah. Tak ada apa lagi. Tadi macam banyak. No.
tiba-tiba tak keluar lah idea. Aduh. Tak apa, kita let-let dulu. Chill-chill dulu. Kita dengarkan lagu daripada Iqmal Haziq. Tajuknya Sedar. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia mendengarkan kami di IIUM.FM. Radio Kampus Anda. Ya, masih lagi bersama saya DJ Jimbo dan juga DJ Bill dalam IIM Got Talent. Ya, IIM dan FM. Ya, masih lagi bersama tetamu kita pada malam ini, Beto Kai. Woo. Ya, kita dah chill-chill tadi lah. Lek-lek tadi kau buka show ni macam show cinta lah pula. Tua, dia macam rasa macam macam lah yang apa, suria cinta pula. Jadi, Beto, mungkin para pendengar nak tahu yang sedang menonton IG live Beto ni, mungkin boleh kongsikan bakat-bakat lain yang Beto ada. Yang Beto tahu, yang orang tak tahu. Okay, okay, Beto nak cakap sikit eh. Mungkin ada yang tak tahu kat luar sana. Beto ni boleh kutip rambut tau. Boleh kutip rambut, boleh main bola sepak. Itu bakat-bakat yang macam mana kau nak cakap? Okay, contoh hard skill. Hard skill. Soft skill Beto ada tak? Soft skill contoh tu macam main gitar semua tu lah. Main gitar, kerja-kerja rumah ke memasak ke mana tahu. Mana tahu. Okay, kalau masak tu ada juga. Saya pandai masak telur lah. Itu pun kadang-kadang koyak. Pecah tu. Aduh. Okay, kalau alat muzik, saya boleh main gitar. Saja. Ah, gitar saja. Piano ke apa? Piano ke apa, belum boleh pandai lagi. Itu pun belajar sendiri ataupun ada masuk kelas? Tak, tu belajar sendiri. Belajar sendiri lah. Okay. Aku tertarik lah dengan style dia boleh depan yang gunting rambut. Dari bila Beto ada bakat ni? Dari gunting rambut tu sebenarnya turun-temurun daripada abang. Ni mesti dulu sama kat sekolah member minta gunting rambut. Kau bukan? Tak. Kita kat dekat dekat tangga-tangga je. Tangga-tangga rumah tu. Mula abang gunting. So bila kita tengok dia digunting rambut kita kan. So macam seronok pula. Lepas tu dia kata nak belajar ke? Boleh juga. Ni gunting rambut abang. Memang saya bagi kau-kau ni. Mula gunting tu menyesal lah dia. Dan lama-lama belajarlah sikit. Belajar sikit. Sehinggalah pandai hipster sekarang. Style hipster dia ada kedai sendiri. Yes. Apa nama kedai tu? Boleh share yang kita orang. Okey, kedai tu Mox Stylo. Mox Stylo. M-O-C-K. M-O-X. M-O-X. Stylo. Mox Stylo. Yang terletak di Bukit Kapar Kelang. Bukit Kapar Kelang. Jadi kepada anda yang berada di rumah, kalau malam ni nak gunting rambut, Beto tak ada lah. Sebab dia punya assistant. Assistant saya ada. Yes. Assistant di situ lah. Okey, bayangkan tu. Tak payahlah, dalam tu datang tahulah. Aduh, dalam ni nak sebut banyak hal letih lah. Saya tahu dapat diskaun ke, ada kod kami sama, ikut diskaun 20%. Diskaun, sebut nama Beto 3 kali. Aduh, jadi orang kata, kembali kepada topik kita. Kalau Beto ketika buat lagu, buat lagu, tulis lagu Terpisah Jua Akhirnya ni, adakah Beto mengambil ilham daripada muzik-muzik ataupun lagu-lagu lain? Ada idola-idola Beto sebenarnya. Tak, dia sebenarnya benda ni datang sendiri. Ilham tu datang sendiri. Ilham tu datang sendiri. Bila kita duduk seorang-seorang kan, kita terkenang benda-benda tu. Lepas tu kita ambil gitar. Petik-petik. Sedap pula kan. Lepas tu kita rakam. Lepas tu biarkan kejap, besok kita sambung lagi macam tu. Tak, sebab dia perasaan ilham tu, aku tak tahulah macam mana ilham tu datang tu. Bila orang kata ilham datang tu, aku rasa aku tak pernah merasai lah benda tu. Ilham tu datang. Apa itu ilham? Tak terbayang. Jadi sejak Beto berkecimpung ni dalam bidang muzik ni, ada tak Beto pandang seseorang sebagai idola Beto? Nak jadi macam dia ni lah hari ni. Okay. Ada ramai sebenarnya. Tapi antaranya? Saya lebih pilih pada Faizal Tahir lah. Faizal Tahir. Sebab nah, berjumpa? Belum lagi. Okay, saya ingin sangat nak jumpa dia. Satu hari nanti akan jumpa. Tapi susah, kita nak panggil datang show pun susah. Tercakap lah. So apa Beto suka dia? Apa yang sebab dia punya satu suara. Lepas tu dia punya dia punya carry dia, dia buat lagu sendiri kan. Dari situlah kita jadi macam nak jadi macam dia lah. Dia buat lagu sendiri semua. Dia tu antara artis yang agak saya kagumi jugalah. Sebab lagu dia semua keluar, boleh kata semua meletup lah. Jangan tak meletup. Tapi belakangan ni macam banyak pula lagu dia. Macam dah tak pakai cap. Dulu apal babe? Dulu apa lagu dia tahir. Confirm. Sekarang ni macam dah terbanyak sangat pula lagu dia. Dah tak hafal pula.
Aduh, okay. Kita nak lelek kejap. Kita nak chill-chill kejap dengan Beto. Jadi kepada anda yang berada di rumah, teruskan setia mendengarkan kami. Sebab nanti pada akhir slot nanti akan ada performance live daripada Beto dengan lagu yang terbarunya. Kalau nak tahu, kena dengarlah. Jangan ke mana-mana, teruskan setia mendengarkan kami di IIUM.FM Radio Campus Anda. IIUM.FM Your Campus Radio. Masih lagi bersama saya DJ Jimbo dan juga sahabat saya DJ Bill dalam IIUM Got Talent. Yep. Bersama tetamu kita Beto Khai. Assalamualaikum lagi, semua. Masih lagi ya, masih lagi bersama kita. Selepas sejam lebih lah di sini. Belum biru lagi. Belum biru lagi kesejukan di sini. Okey, jadi Beto orang kata biasalah bila dah lagu ni orang kata dah berapa view dekat YouTube? 91K. Okay, kan? Mungkin music video ada planning ke? Music video ada planning. Dalam rancangan yes. lagilah untuk yang lagu single pertama tu. Single pertama dah music ada. Music video dah ada. Saya tengok apa tajuk dia lupa tadi. Anugerah Cinta. Yes. Dan untuk music video kedua ni dalam perancangan ke tengah syuting ke? Sekarang mana? Tengah stop jap sebab yang buat tu tengah apa study. kita stop kejap untuk buat. Okay. Dan benda tu akan berjalan akan dan berjalan. Lepas dia okey kita jalan. Okay, so Beto planning Beto in the future macam mana? Future eh. Selepas ini mungkin selepas lagu raya nak keluar kan. Mana tahu? Ada nak keluar lagu raya ke? Buat kelainan bukan gaya Ali Adha. Untuk masa depan okay, masa depan buat masa ni Beto tak fokus sangat kat depan sana tu. Beto fokus dekat lagu ni. Beto nak bagi promote lagu ni betul-betul. Tengok macam mana dia boleh pergi, tak boleh pergi. So kalau tak boleh pergi juga, okay, baru kita plan untuk buat yang single seterusnya. Kayaknya untuk single seterusnya tu belum plan lah. Belum plan. Mana tahu ada. Tapi dah ada. Dah ada lah. Dah ada. Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Dia punya EP lagu tu dah banyak. Tengok ini nak keluar ke nanti keluar. Dia menunggu. Dia menunggu. Tengok lah. Yes. Jadi mungkin Beto ada ucapan kata-kata akhir sebelum kita nak pergi live lepas ni. Nak dengar Beto nyanyi live tau. Kata-kata akhir. Saya cuma nak cakap terima kasih banyak kepada semua pendengar yang dengar malam ni. Pada family, pada kawan-kawan yang tengah dengar sekarang. Terima kasih banyak. Dan okay, pada siapa yang nak follow saya, boleh follow saya di Facebook Beto Official dan IG Official Beto. Okay? Official underscore ke sambung? Oh sorry, IG official underscore Beto. Yes, ada okay. Tengok tu takut salah pula. Saya pula jumpa kan Beto bla-bla Zimbabwe. Saya tahu. Di YouTube ada mana tu ada apa? Ada page buat cover ke apa kata ada? Okay, ada. Di YouTube boleh type Mok Beto. M-O-X-B-O-T-T-B-E-T-T-O. Sorry. Boleh jumpa tengok saya live kat sana. Banyak juga saya cover lagu. Boleh request lah orang kata. Beto ada jadual memang live memang malam ni live. Kalau nak request ke ada? Tak ada. Tak ada. Itu suka hati. Kata mungkin Beto akan inform dulu lah dekat Insta kan, dekat Facebook mana tahu kan. Tengok. Jadi kepada anda itu dia kita punya tetamu kita pada malam ni. Beto Khai, kita nak lag kejap untuk set up studio kejap. Lepas ni kita nak tahu, kita nak dengar Beto nyanyi live. Live performance tau. Bukan biasa-biasa tau. Di studio lagu kami. Lagu terbarunya Terpisah Jua Akhirnya. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan serta mendengarkan kami di IIUM.FM Radio Campus Anda. Ya, kembali lagi bersama kami dalam di slot yang terakhir dalam IIUM Got Talent. Jadi kita nak habis dah, kita dah sampai di penghujung. Seperti biasa kita nak dengarkan live performance daripada kita punya tetamu lah. Bawa datang saja-saja, tak nyanyi tak guna ya. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Beto dengan lagunya Terpisah Jua Akhirnya. Jadi Yeah.
mula merintih, jiwaku bergelora. Saat kau datang ku menangis. Pergilah wahai hati, jauhlah jauh kau berlalu. Jangan kau kembali lagi meratap kasih yang tak pasti. Sakitnya sakitku menanti, pedihnya luka yang di hati. Saat kau pergi, tak kau peduli. Rinduku, rinduku hanya padamu. Cintaku, cintaku hanya untukmu. Kasihku, kasihku kekal bersatu. Sayangku terpisah akhirnya. Rinduku, rinduku hanya padamu. Cintaku, cintaku hanya untukmu. Kasihku, kasihku kekal bersatu. Sayangku terpisah akhirnya. Dia punya hinduku hinduku tu. Ha, tinggi. Apa nama itu dia persembahan daripada Beto Kai. Untuk anda semua, khas untuk para pendengar yang berada di rumah. Aha. Orang kata itu satu karya yang pertama kalau ikut kan? Yes, karya pertama. Karya pertama daripada Beto sendiri. Jadi sekali lagi mungkin Beto boleh ulang ataupun promote Beto punya social media kepada para pendengar. Okey, kepada semua yang ingin follow Beto, boleh follow Beto di Beto Official Facebook dan IG Official _ Beto. Okey, kita jumpa di sana. Okey, thank you so much Beto. Terima kasih banyak Beto kerana memenuhi undangan kita pada malam ni di dalam Ayam Got Talent di Ayam.fm. Dan juga kepada kita punya producer, terima kasih banyak. Kepada Man, Fah dan juga kita punya multimedia team kita, Kimo. Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang telah bantu kita. Saya langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan show kita pada malam ini. Jadi kita doakan agar Beto berjaya dengan kariernya dalam apa juga bidang yang diceburi. Kita doakan semoga Beto berjaya lah hendaknya. Terus sukses. Jadi
Saya rasa itu saja pada malam ini. Untuk minggu depan kita bawakan siapa, Nas? Nak tahu? Kena stay tune lah. Untuk minggu depan kita akan bawakan tetamu yang lebih istimewa. Untuk anda yang berada di rumah. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan serta bersama kami dalam IIM Got Talent pada hari Isnin malam 8 hingga 10 malam. Hanya di IIM Got FM di campus anda. Jadi saya tinggalkan anda dengan tadi orang kata live performance. Ni yang recording punya. Daripada Betos ni terpisah juga akhirnya. Jadi, selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.